Baik, langsung saja. Malam ini saya mau servis stick ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar servis stick sendiri, ini tak kasih tutorial tentang pencabutan analog ya. Ini yang terobil analognya. Nah, ini lemes banget. Nah, ini nggak bisa balik ya. Nah, untuk tombol lain normal. Langsung kita buka ya. Ini bagi teman-teman yang pengen hemat ya, bagi teman-teman rental ya, pertama yang pengen hemat belajar ganti analog sendiri, matikan bagian tombol sini. Nah, kamera, wis. Ini analognya kaki 4. Ini ya. Di sini ada kaki 4 kaki. Maksudnya ini ya, potensinya 4 kaki modelnya ori mesin ini. Nah, cara pencabutannya nanti potensio ini tidak saya cabut, cuma yang saya ganti besinya ada, besinya saja. Huh? Nah, ini saya siapkan, nanti saya cabut ininya, potensinya saya lepas. Sebentar, saya tak lepas dulu ini bagian analog. Caranya begini. Jangan langsung dicongkel ya. Ini kan di sini ada cangkulannya ya. Jadi hati-hati. Nah, ini. Ops, segini aja. Untuk yang kaki 4 ini, walaupun menggunakan bekas tidak apa-apa. Kalau yang kaki 3 itu harus ganti semua. Paham nggak ya? Kita cabut dulu. Mudah-mudahan paham ya. Congkel pelan-pelan ya. Nah, ini udah lepas ya. Bagian apa besinya ini udah lepas. Jadi kita manfaatin potensio yang lama. Ini nggak apa-apa. Soalnya potensio apa? Model kaki 4 ini menggunakan magnet. Bukan apa itu karbon yang bisa kegesek-gesek, bisa rusak itu loh. Jadi ini diambil dilepas ya. Nah, kita ambil magnetnya ini aja. Oke, ini ada magnetnya ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti dibelokkan ke kiri, ke kanan. Jangan sampai kebalik. Oke, ini saya pasang. Masuk. Ini juga masuk. Sudah, ini kekunci ya. Nah, yang kita tenol cuma bagian sini. Sini sama sini cukup. Kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Ini loh, bagian cekliknya ini. Udah cukup ini.
Nah ini kalau pengen tahan cuma ini satu, ini nggak di tenor juga nggak apa-apa, ini bagian sini ini udah cukup, ini cepet ya. Oke, kita tes. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba-coba servis stick sendiri, bisa ikuti tutorial ini ya. Pakai batu, batu. Tes 1, 2, 3. Tadi yang trouble cuma analognya. Nah ini udah fungsi ya. Juga nggak terlalu risiko ya, kalau cabut potensinya itu resiko ya. Benar, saya pengalaman pertama itu beda sekali dengan stick PS2. Jangan asal congkel ya, bahaya, resiko. Ini udah normal ini. Baik, saya matikan dulu. Gampang kan? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kunci satu dulu. Cek. Oke, ini tombol sudah nyala semua. Ini, oke, sudah ya, kelihatan? Kamera? Oke, kamera juga nyala. Oke, segini aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun cuma stick ya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Salam saudara. Selamat mencoba ya.